kenaikan BPJS yang nanti akan mulai dilaksanakan pada bulan Juli 2020. Ini adalah kebijakan yang paling tidak populer selama ini. Yang mana saat ini rakyat baru mengalami kesulitan ekonomi yang luar biasa. Puluhan juta rakyat Indonesia menjadi pengangguran karena dampak daripada virus COVID-19 dan dampak daripada kebijakan-kebijakan pemerintah yang saat ini diterapkan. Dan kenaikan BPJS juga tidak diimbangi dengan kualitas BPJS itu sendiri. Kita melihat bahwa tidak semua orang sakit bisa di-cover oleh BPJS. Contohnya, COVID-19 itu tidak di-cover oleh BPJS. Yang kedua, rapid test itu juga tidak di-cover oleh BPJS. Batuk pilek juga tidak di-cover oleh BPJS. Menurut saya bahwa saat ini yang harus dilakukan pemerintah adalah bagaimana membuat rakyatnya ini sehat, rakyatnya ini bisa memanfaatkan fasilitas kesehatan. Ketika kondisi rakyat baru seperti ini, ekonomi rakyat baru memburuk seperti ini, yang seharusnya dilakukan pemerintah justru harusnya menurunkan iuran BPJS, bukan justru menaikkan iuran BPJS. Dan saya minta pemerintah tidak hitung-hitungan kepada rakyatnya. Karena apa? Karena BPJS adalah produk daripada pemerintah. Dan ingat, pemerintah tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya. Saya sebagai rakyat Indonesia dan sebagai peserta iuran BPJS, saya berharap kepada wakil rakyat, kepada pemegang kedaulatan rakyat, yaitu DPR, harus berani bersuara dan menolak kebijakan kenaikan iuran BPJS. Karena kebijakan itu adalah kebijakan yang tidak pro rakyat. Dan justru kebijakan itu sangat bertentangan dengan slogan pemerintah, yaitu hukum tertinggi adalah kesehatan masyarakat atau kesehatan rakyat.